Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, mensihatkan kita walaupun dalam suasana coronavirus atau COVID-19 jadi apa berkembang begitu merancak sekali. Namun Allah telah memberikan kita peluang lagi untuk terus bersama dalam majlis ilmu di atas online. Dan mudah-mudahan majlis yang begini Allah berikan kita seperti mana yang dijanjikan, ialah kebaikan perjalanan kita menuju ke alam sana, alam akhirat, dengan kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan Allah jadikan ini di antara amalan-amalan yang akan dipermudahkan bagi kita dalam ke syurga seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita di antara orang-orang yang akan dipermudahkan oleh Allah jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita beriman dengan hadis ini dengan penuh keyakinan bahawa ini di antara jalan-jalannya dan ini adalah kalam qaul rasul ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada keraguannya. Dan kita bila Allah dikatakan Allah akan permudahkan bagi seorang itu jalan ke syurga, maka Allah permudahkan dengan permudah semudah-mudahnya sehingga kan kemuncak kemudahan yang Allah berikan itu ialah di kita melalui rentasan bermula di padang mahsyar hingga menuju ke syurga, tidak ada halangan yang berat ataupun dipermudahkan. Dan kedua, diringankan hisap ataupun dilepaskan hisap. Allah mak. Ya, insyaAllah ada kucing mula kat belakang. Baik. Kucing nak dengar kelas. Baik. Dalam memahami konteks pengabdian kita kepada Allah, kita masih lagi kita akan bicarakan buku yang bertajuk Tibul Qulub, yang mana perubatan hati kepada diri kita ini. Untuk membersihkan hati, untuk meletakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila maksudnya membersihkan hati, yakni kita cuba meletakkan diri kita begitu tinggi di sisi Allah. Ataupun kita cuba mengetengahkan diri kita untuk bertemu dengan Allah seperti maksudnya tidak ada dosa. Tidak ada perkara-perkara yang mengganggu, menghalang kita. Maksudnya kita akan berada menuju ke syurga dengan mudah dan menduduki tempat yang istimewa. Kerana tempat istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, An-Nabiyyin As-Siddiqin As-Syuhada'i Was-Salihin. Minan Nabiyyin Was-Siddiqin Was-Syuhada'i Was-Salihin. Ini adalah tempat yang teristimewa di sisi Allah. Nak menjadi Nabi memang tidak akan dapat. Tetapi kita ada peruntukan yang Allah berikan kepada kita, As-Siddiqin As-Syuhada'i Was-Salihin. Maka kenapa kita tidak berusaha? Kenapa kita tidak cuba menjadikan kita hamba yang terpilih di sisi Allah? Kalau di dunia ini kita cuba nak menjadikan manusia yang terpilih di kalangan manusia-manusia, manusia yang akan mendapat tempat istimewa di dunia ini. Misalan setengah orang nak bertemu dengan tuanku, ya, kerana bukan sebarang orang yang boleh bertemu dengan tuanku, Duli Yang Maha Mulia, tuanku agung sultan, maka begitulah kedudukannya. Kalau kita ini, bila kita bersihkan diri kita, jiwa kita, maka pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi mudah. Dan itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perhitungan hari-hari, apatah lagi dengan kes COVID yang naik, ya, menggerunkan kita bukan kerana apa. Kita tak tahu kedudukan kita, adakah kita terkena ataupun tidak. Kalau yang terkena, Allah sihatkan. Kalau takut-takut sampai tahap yang boleh meragutkan nyawa, di situ akan mendatangkan satu persoalan persiapan kita untuk bertemu dengan pencipta kita itu bagaimana kedudukannya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita berusaha. Berusaha. Dan mudah-mudahan Allah terima
apa yang kita usahakan ni, Allah terima apa yang kita lakukan ini, Allah terima amalan-amalan kita dan diberatkan timbangan kita di mahsyar nanti, dan mungkin tidak mustahil bagi Allah dalam perkara ini, Allah akan mengangkat darjat kita jika kita ikhlas, Allah akan meletakkan kita tempat yang paling istimewa bersama min nabiyyin aw siddiqin aw syuhada'i wassalihin. Kita tak tahu dan kita mengharap. Kerana kenapa perlu pengharapan yang tinggi dan besar? Kerana kedudukan kita umat akhir zaman yang belum tentu kedudukan kita ini, subhanallah, bila kita melihatkan dari sudut ilmu tidak ada, dari sudut amalan pun tak ada, dari sudut segala-gala kebaikan generasi tiga terbaik, macam tak ada langsung. Habis bagaimana kita nak mengatakan bahawa kita akan mendapat syurga yang terbaik? Oleh kerana itu berusaha. Namun saya yakin kenapa kita bersangka baik dengan Allah dan kita berusaha untuk mendapat yang terbaik. Seperti mana yang kita tahu di kalangan para sahabat Nabi ada duduk hanya sebentar dengan Rasulullah, tetapi dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam para siri para sahabat. Misal contoh, saya bagi contoh Sa'ad ibnu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az hanya hidup berapa tahun sahaja bersama Rasulullah selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dia masuk Islam di tangan Mas'ab ibnu Umair. Kemudian bila Rasulullah berhijrah, dia berada di Mekah, di Madinah selama 4 tahun lebih kurang. Lepas tu berlaku perang Khandaq dan penawanan Bani Khuraizah. Maka di situlah dia wafat. Dia mati dengan kedudukan kematian dia itu lain daripada yang lain. Tidak dimiliki para sahabat-sahabat yang lain, hanya kepada dia. Hanya 4 tahun atau 5 tahun sahaja dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, kita berusaha. Walaupun umur kita ni kita dah rasa lah dah terlambat, tak apa, berusaha, berusaha dengan ikhlas kepada Allah. InsyaAllah Allah akan bagi jalan. Ikhlasnya kita kepada Allah dan betul jalan yang kita bawa ini mengikut apa yang ditetapkan oleh syarak, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut kefahaman generasi, tiga generasi yang terbaik. InsyaAllah Allah tidak akan sia-siakan amalan orang yang melakukan kebaikan. Ya. Sa'al ibn Mu'az hanya 4 ataupun 5 tahun telah menduduki kedudukan yang tinggi. Apabila Rasulullah mengatakan kematian Sa'al ibn Sa'al bin Mu'az ini bergegar arasy ar-Rahman. Kematian Sa'al ibn Mu'az ini, apa yang berlaku? Gegar arasy ar-Rahman. Subhanallah. Satu benda yang tidak berlaku kepada para sahabat melainkan pada dia. Begitu juga dengan kedudukan yang dikatakan bahawa mindil ataupun sapu tangan Sa'ad ibn Mu'az lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, menunjukkan ya, kedudukannya di dalam syurga yang Allah kurniakan. Walaupun hanya sekejap bersama Rasulullah SAW, tapi kedudukannya tinggi. 5 tahun, tak lama. Tetapi kedudukannya mengatasi di kalangan setengah-setengah para sahabat. Yang kita membaca sirah para sahabat, tidak ada seorang pun yang bergegar arasy waktu kematiannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita jalan yang terbaik bagi tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri, jalan untuk berusaha, untuk beramal, untuk mencari keridaan Allah semata-mata. Keridaan manusia tinggalkan, keridaan Allah diutamakan. Berarti yang mana bertepatan keridaan Allah, keridaan manusia itu bertepatan dengan keridaan Allah, kita ambil. Baik, di sini kita sambung balik pelajaran kita yang seterusnya pada muka surat 190. Kita berhenti dahulu sebelum COVID menyerang balik. Muka surat 190, tajuk yang ke-6, tujuannya adalah mensucikan diri, bukan sekadar mengaku suci. Ya, kita untuk menyucikan diri kita bukan sekadar untuk mengaku aku dah bersih. Tak. Kenapa? Kadang-kadang kita mengaku kita dah bersih, sebenarnya tak bersih. Masih lagi ada kotoran-kotoran ataupun dosa-dosa yang banyak yang kita belum settlekan lagi. Ya, wala tuzakku, fala tuzakku anfusakum. Jangan nak membersihkan diri sendiri. Kenapa? Allah tahu siapa yang paling bertakwa di kalangan kamu. Baik, tujuan adalah mensucikan diri bukan sekadar mengaku. At-tazkiyah memiliki arti menjadi suatu, menjadi suci. Baik dari zatnya, keyakinannya, kabar sesuatu itu. Sebagaimana diungkapkan ya,
adaltuhu wa fasaqtuhu, saya menganggap adil dan menganggapnya fasik ketika kenyataan yang demikian atau ketika ada khabar dan aku meyakini. Okey, maksudnya di sini at-tazkiyah ialah maksudnya memiliki erti menjadi suatu menjadi suci baik dari zat keyakinan khabar. Tazkiyah bila seorang itu mungkin dalam bahasa kita recommendation ataupun bagi sokongan, ya, surat sokongan, orang tu tak bersih mana, tapi bila ada surat sokongan tu dia menyebabkan dia menjadi bersih, image dia menjadi tinggi. Okey, jadi oleh kerana tu bila sampai tahap yang begitu, kita menyaksikan kadang-kadang orang tu, ya, kita tengok alamat tak bersih tapi kenapa dia diterima bekerja, ya, pasal ada orang yang menyokong di belakangnya, dan orang yang menyokong di belakang itu biasanya orang yang dipercayai, orang yang bersih juga. Oleh kerana itu kadang-kadang bila kita nak memberikan tazkiyah, ya, ataupun recommendation ataupun apa surat sokongan, maka agak kita berhati-hati terutamanya dalam perkara-perkara yang memerlukan ketelitian, ya. Pasal macam setengah ustaz, ya, saya tengok begitu tegas misalnya pelajar-pelajar yang nak mendapatkan tazkiyah recommendation dari dia untuk pergi ke misalnya Madinah, tempat-tempat pembelajaran di Tanah Arab sana, mereka begitu tegas dan bersyarat, ya, bagus, bagi saya tak menjadi masalah, ya. Kenapa? Kerana untuk memastikan budak ini akan belajar, pelajar ini akan belajar bersungguh-sungguh dan balik dia memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah, bagi saya penting, ya, penting. Dan kita memerlukan tazkiyah itu. Kalau kita orang seorang itu berpotensi, maka dipermudahkan. Okey. Jadi di sini kalau orang itu tidak bersih, kita mentazkiyahkan, di sana ada masalah yang akan timbul, pengkhianatan ataupun gangguan kepada penuntut-penuntut ilmu yang mana akhlak dia tidak baik, semangat dia pun kurang, yang menyebabkan dalam perjalanan dia tersungkur ataupun dalam perjalanan menuju kebaikan ini dia tersungkur dan tertinggal ke belakang. Oleh kerana tu, ya, bagi kita satu kepentingan orang-orang untuk untuk memberikan sokongan, dan kita sendiri kena bersih, kena cuba bersihkan diri kita untuk menjadi orang yang terbaik. Namun untuk mengatakan diri kita bersih pun salah. Saya ini bersih, Masya Allah, saya ini bagus. Tak ada siapa yang memujikan dirinya bagus melainkan ada kepentingan. Ya. Oleh kerana itu apabila seseorang itu bila dia mati, siapa yang akan menentukan kedudukan orang mati itu? Maksudnya dari sudut menjadi saksi kepada Allah di muka bumi. Ya, Rasulullah mengatakan antum syuhada Allah fil ardh. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Apabila lalu satu mayat tu, lalu Rasulullah di kalangan sahabat yang berada di sisi Rasulullah memuji mayat tu. Ya, memuji mayat tu. Lalu Rasulullah mendengar, lalu Rasulullah mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Ya. Kemudian lalu satu mayat lagi, lalu apa di kalangan para sahabat macam mencela, dia ni tak baik orangnya. Lalu Rasulullah kata wajabat, wajabat, wajabat. Umar bertanya, ya Rasulullah, apa maksud wajabat, wajabat, wajabat yang kamu katakan bila satu mayat yang dipuji oleh orang dan satu mayat lagi dicela oleh orang? Lalu Rasulullah mengatakan antum syuhada alannas, syuhada syuhada Allahi fil ard. Kamu adalah penyaksi, orang yang menjadi saksi-saksi Allah di muka bumi. Walaupun orang mayat tu mengatakan dia baik, tetapi bila saksi-saksi ini mengatakan tak baik, jatuhnya hukumnya rupanya tak baik. Maksudnya saksi-saksi yang ialah di zaman Rasulullah yang adil, yang dikatakan orang yang soleh. Lalu mereka, Rasulullah mengatakan mayat yang pertama itu kawan puji, entum puji mayat-mayat tersebut, lalu mayat itu you all puji dia dengan perkataan baik, 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 maka wajibat aku katakan layak baginya syurga, layak baginya syurga, layak baginya syurga. Kenapa? Kerana itu saksi bagi orang keliling. Dan bila satu mayat lagi yang ditercela, entum cela dia kerana kedudukan mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan sewaktu hidup, maka aku katakan wajabat, 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 yakni dia ni layak menjadi menduduki dalam neraka. Nampak tak? Tazkiyah. Orang yang memujikan itu ikhlas yang datang daripada jiwanya. Oleh kerana itu kaedah ini amat penting bagi mereka yang mengurus jenazah, kena faham elok-elok. Ya? Bukan lepas je solat tu kita apa nak kata atas mayat ni,
baik, apa nak kata atas mayat ni, baik. Ya? Tuan-tuan dan perempuan, perkataan itu adalah saksi dusta. Tuan-tuan orang ni tak pergi solat berjemaah. Tuan-tuan orang ni tak pernah solat Jumaat. Tiba-tiba kita kata, baik, baik, baik. Kalau kata tak baik, tak kan orang tak bagi RM10 ke RM50. Itu saksi-saksi yang tidak ikhlas dan saksi-saksi yang tidak diiktiraf. Kerana saksi itu telah dihafalkan skrip dia. Kalau begini, kata begini, kata begini. Tetapi yang menjadi saksi utama itu adalah saksi-saksi orang yang di luar itu. Yang berbicara di luar. Baik orang ni. Okay, maka dia kategori yang baik. Kalau buruk orang ni, maka dia kategori yang buruk. Jangan siapa nak mengatakan dirinya bersih. Minta Allah bersihkan kita. Oleh kerana itu dalam surah An-Najm Allah berfirman. Ya, surah An-Najm Allah berfirman ayat yang ke-32. Ya. Apa Allah katakan? Siapa yang nak buka Al-Quran? InsyaAllah saya harapkan para penuntut ilmu ada Al-Quran bersamanya. Okay. Dalam surah An-Najm, surah yang ke... Entah. Okay, surah yang ke-53. Okay. Ayat yang ke-32, muka surat 5, 2, 8, 2, 7, Allah mengatakan, ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tuzakku, ayat yang terakhir ya. Dalam 32 ayat terakhir. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam bab ini, hanya Allah yang mengetahui orang itu bertakwa ataupun tidak. Tak usahlah kita mengangkat diri kita. Ya. Penting sangat bagi para ustaz, para guru, ya, jangan mengangkat diri kita ni terbaik. Ya. Kenapa? Allah yang akan menentukan. Ini amat penting menjadi usul kepada kita. Orang yang menganggap diri yang terbaik itu ada sifat-sifat munafik yang menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu kita menyaksikan para sahabat banyak bermuhasabah diri sendiri. Ya. Para sahabat membentukkan diri mereka sendiri yang mengharapkan Allah mengatakan dirinya baik tanpa mengharapkan manusia mengatakan dirinya baik. Berbanding dengan sifat-sifat orang munafik mengharapkan manusia mengatakan dirinya baik. Selepas hilangnya manusia, dia melakukan dosa-dosa. Oleh kerana itu berbeza orang yang beriman bila dia berada bersendirian dan orang yang munafik berada di bersendirian. Sebab para ulama mengatakan berbeza seorang yang bangun bertahajud di tengah malam, ya, bangun tahajud di tengah malam kerana kedudukan iman mereka begitu yakin dengan kewujudan Allah. Lalu mereka bermunajat kepada Allah mohon keampunan berbanding orang munafik yang berada di tengah malam. Apa yang dibuat? Ya. Dia tahu ke Allah itu melihat? Dia buat tak peduli kerana dia tidak ada keimanan, tidak beriman dengan kewujudan Allah yang bersifat maha melihat. Oleh kerana itu, ya, bila mereka yang bangun tengah malam bertahajud atau beristighfar ataupun bertasbih atau apa juga bermunajat di sisi Allah, itu di antara sifat-sifat orang mukmin yang clear, tidak ada ciri sifat munafik. Kerana orang munafik tidak akan bermunajat di waktu bersendirian. Orang munafik tidak akan beristighfar kepada Allah di waktu bersendirian. Oleh kerana itu, kedudukan 1/3 akhir malam amat penting untuk memastikan sifat orang yang beriman ataupun sifat orang yang munafik. Bahkan 1/3 akhir malam itu akan menentukan kedudukan darajat seseorang itu. Ya, dengan bertahajudnya atau membaca Al-Qurannya atau beristighfarnya di sisi Allah. Tuan-tuan dan perempuan, ya, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Allah yang maha mengetahui tentang siapa yang paling bertakwa. Kalam ini berbeza dengan makna dengan ayat sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Okey. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, "Fala tuzakku anfusakum."
jangan kamu menganggap diri kamu suci adalah berbeza dengan ayat yang di dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri. Ya, kerana ya, ayat yang pertama adalah ayat dalam surah An-Najm ini menceritakan bagaimana seseorang itu mengangkat dirinya bersih. Ya. Adapun ayat dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 itu, qad aflaha man zakkaha, ialah ayat yang Allah mengarahkan atau menceritakan beruntunglah bagi orang yang membersihkan diri. Jadi orang yang cuba nak membersihkan diri, misalnya macam kita ni, beristighfar, bangun tengah malam ataupun duduk bersendirian meminta keampunan Allah, memang itu di antara sifat yang terbaik. Tetapi bukanlah diri kita yang mengangkatkan kita ni terbaik, tidak. Tetapi itu adalah sifat yang terbaik yang Allah berikan peruntukan kepada hamba-hambanya untuk mencari keredaan Allah di waktu bersendirian. Oleh kerana itu, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan diri. Ya, janganlah kalian memberikan khabar bersih hati dengan mengucapkan kami adalah orang yang bersih hati. Ya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ayat ini mengisyaratkan kamu berusaha untuk membersihkan diri, tetapi jangan kamu kata kepada orang, oh aku adalah orang yang membersihkan diri. Tak. Kamu bersihkan diri menghadap Allah ataupun bermunajat kepada Allah, biarlah kamu bersendirian. Urusan kamu dengan Allah, tidak perlu urusan lain, orang lain nak masuk campur dalam munajat kamu dengan Allah. Kenapa mesti nak bercerita, oh aku termasuk orang yang membersihkan diri? Kenapa? Kenapa nak bercerita? Oleh kerana itu nasihat kepada diri kita sendiri bahawa tak perlulah bercerita kalau kita nak beristighfar ataupun bertaubat. Tak perlu nak diceritakan kepada orang lain. Oh, aku dah bertaubat. Ya, aku dah bertaubat. Kadang-kadang saya tegur pelajar-pelajar. Ha, pelajar ni macam mana? Buat lagi tak? Saya dah taubat, Ustaz. Omboi. Cantik kan? Taubat, kita tengah aja. Ya, takut dibuat lagi. Alah kulihal nak menceritakan bahawa mungkin dia bertaubat, tak perlu diistiharkan. Yalah, pelajar itu lain cerita lah. Tetapi kalau kita, kita tidak perlu mengistiharkan taubat kita kepada orang ramai kecuali dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Ya, bentuk-bentuk yang mengistiharkan saya salah, okey saya mengaku saya buat, itu tak apa. Itu dalam isu-isu yang lain. Ya. Tetapi dalam perkara-perkara yang perlu kita bersihkan diri kita sendiri, yang tidak memerlukan orang yang nak membersihkan kita, itu amat penting. Jadi dalam ayat ni kita melihat bahawa sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri. Okey, maksudnya janganlah kalian memberi khabar bersih hati dengan mengucapkan kami adalah orang yang membersihkan hati, orang yang soleh, orang yang bertakwa. Oleh kerana itu Allah berfirman sesudah ayat ini, dia lebih mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, nas'alullah as-salamah. Okey, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Ya, terutamanya para guru, para ustaz. Walaupun kita ada ilmu, tetapi di sisi Allah belum tentu lagi kedudukan kita. Ya, belum tentu lagi kedudukan kita. Subhanallah. Allah maafi lana. Baik. Dahulu Zainab bernama Barrah, lalu dikatakan kepadanya, apakah kamu menganggap dirimu suci? Kemudian Rasulullah menggantikan namanya menjadi Zainab. Rasulullah bersabda, Allah lebih mengetahui ahli suci di antara kalian. Okey. Seorang sahabiah ini bernama Barrah. Barrah yakni dia berkata bir, kebaikan, yang orang yang baik. Barrah ni adalah orang yang baik. Ya. Nama Zainab ini dulu Barrah. Au Birrah. Lalu dikatakan kepadanya, kamu menganggap diri kamu telah suci ke? Jadi dalam bab nama pun tuan-tuan dan puan-puan amat kita kena berhati-hati. Ya, kerana nama ni kadang-kadang berfungsi. Ya, kadang-kadang kita tengok nama dia tak baik, maka kita risau. Kadang-kadang nama tu tak baik. Saya waktu saya handle jemaah haji tu kan, saya teringat ada seorang hamba Allah tu. Ya, nama dia Zania. Saya terkejut, kak, kenapa kak, kak tahu ke makna ni? Dia kata dia tahu. Habis kenapa kak benar, kak benar ke orang panggil, tapi dah orang biasa panggil Ustaz. Dia kata, kak ubahlah kak. Kenapa? Nama itu menunjukkan syar, kejahatan yang tidak baik. Kita tidak mahu nama itu dipanggil terhadap diri kita. Sedangkan kak buat umrah, kak buat haji kan.
Kenapa nama dia zaniah? Na'udzubillah. Contoh ada perempuan jangan bermain. Ya. Kenapa Rasulullah akan mengubah nama-nama yang tidak baik dan nama-nama yang melampaui maksud, maka menjadi nama tu baik. Macam sini, Farrah. Rasulullah tukar kepada Zainab. Supaya ianya tidak menunjukkan bahawa kononnya kita adalah orang yang membersihkan diri. Ya, orang yang terbaik. Okey. Jadi oleh kerana itu berhati-hati. Itu nama yang ada makna. Ya, jangan terkejut ya. Ini melalui pengalaman kami berada di Mekah. Ada maaf kata na'uzubillah min zalik. Saya tak nak ni. Tapi mungkin disebabkan dia excited nama tu ada di dalam Al-Quran. Maka dia pun letak nama anak-anak dia. A'uzubillah. Muhammad Khizir. Na'uzubillah. Tuan-tuan dan perempuan. Sampai kita pun baca dalam pasport tu. Kenapa ni? Ya. Mungkin mak ayah terlampau excited ada dalam Al-Quran boleh digunakan. Ya, akhirnya diletakkan nama-nama yang begini. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Itu satu bab nama-nama yang tidak baik digunakan. Tapi bagi kami yang faham, kami tak naklah panggil nama tu. Ya, kita panggil nama yang baik, tukarkan. Ya. Nama yang tak baik lagi, nama dia yang lebih cantik bila Mizali. Tetapi di sana ada nama-nama yang terlampau pula, ya, makna-makna seperti yang Rasulullah kata. Baik. Jadi di sini ada lagi nama yang nama dihubungkan dan akhirnya menjadi nama tu pun pelik-pelik. Ini di antara salah satu masyarakat kita yang suka nama murakab apa ni dia dibekait-kait, ya. Kalau macam Abdullah, hamba Allah Abdul Rahman, tak apa. Ini dimuncul. Dia sedap tak Abdul Fahad misalnya. Mana boleh kalimah Abdul dibagikan kepada selain daripada Rab, selain daripada Allah. Abdul Fahad hamba kepada singa. Ya, mana mau? Tak boleh. Abdul apa lagi? Yang digunakan. Ada kata Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahib. Itu lain cerita pula. Itu cerita kartun. Baik. Ada pula yang digabungkan nama. Ya. Mak bapa nama Mazlan. Mak nama Aida. Jadi kita gabungkan Mazda. Amboi. Ya. Mazda. Jadi nama digabungkan pun kita melihat tidak ada kebaikan. Kadang-kadang dia menggunakan nama yang kita lihat tidak sesuai lah dia sudut hukum kaedah bahasa Arab. Cuba elakkanlah. Ya. Tetapi kalau maknanya bagus, okeylah. Tak apa. Tapi kita rasa ambil lah nama yang terbaik di kalangan nama Asma'ul Husna, nama-nama Allah, Asma'ul Anbiya, nama-nama Nabi atau isteri-isteri Nabi, dan nama-nama sahabat yang mendapat ganjaran syurga. Kita jadikan nama-nama ini sebagai nama contoh, ya, nama contoh kepada anak-anak kita supaya mudah-mudahan dia dapat mengikut contoh-contoh yang terbaik. Dan misalnya anak-anak yang kita bagikan Aisyah, Sofia, Umaymah, Ukashah, Abdullah, okay. Ini nama-nama yang kita ambil daripada, cuba kita ambil nama daripada sahabat-sahabat dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini kita melihat begitu juga firman Allah dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan ayat yang ke-49, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Okey, kita buka surah An-Nisa juzuk yang surah yang ke-4. Okey, ayat yang ke-49. Cuba muka surat 86. Okay, ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudhlamuna fatila. Maksudnya
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah lah Allah yang membersihkan sesiapa yang dikehendakinya dan mereka tidak diinaya walau sedikit pun. Okey. Ini di antara ayat yang diturunkan berkaitan dengan golongan Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Mereka telah menganggap diri mereka tu terlampau terlampau bersih. Kita menyaksikan dalam Al-Quran mereka menganggap diri mereka ya kami di antara anak-anak Allah misalnya. Ya, nak menceritakan kononnya mereka ni bersih. Ini di antara pengkhianatan kepada Allah yang mana mereka telah menggunakan nama Allah dalam siri untuk mengangkat diri mereka. Okey, lalu Allah menegur. Allah menegur dengan ucapan perhatikan ya apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih. Ya, orang yang menganggap dirinya bersih. Menganggap dirinya konon anak Allah misalnya. Nauzubillah min zalik. Okey. Ataupun menganggap kami lebih aula, lebih betul perjalanan kami seperti mana yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya, itu penipuan kepada diri mereka sendiri. Okey, jadi ini adalah satu pengkhianatan ataupun percubaan untuk membersihkan diri. Misal contoh yang saya katakan tadi, cuba buka dalam surah Al-Ma'idah. Surah yang kelima. Ayat yang ke-18. Okay, saya bagikan contoh bagaimana mereka mengisyaratkan ayat dalam surah Al-Maidah ni satu. Nanti kita akan pergi dalam surah Al-Baqarah. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, cukuplah Allah bersihkan kita. Ya, ada masa kita kena mempertahankan kehormatan kita. Memang tidak dinafikan. Tetapi dalam bentuk-bentuk pengabdian kita kepada Allah yang bersendirian, tak perlu kita membersihkan diri kita, menunjukkan kita bersih. Cukup kita serahkan kepada Allah. Okey. Ayat yang ke-18, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Nampak tak? Mereka mengisytiharkan. Yahudi dan Nasrani mengisytiharkan kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min syarrihim. Katakanlah maka mengapa Allah menyeksakan kamu kerana dosa-dosamu. Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyeksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, dalam ayat ini mengisyaratkan, membentak, menegur orang Yahudi dan Nasrani telah mengangkat diri mereka, kononnya mereka level yang terbaik. Ya, mereka adalah golongan-golongan yang terbaik di sisi Allah. Sehingga mereka sanggup mengatakan mereka itu adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Allah templakkan mereka. Kamu siapa yang penuh dengan dosa? Ya, Allah memang mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Tetapi bukan kamu. Kerana bapak, tok nenek kamu tu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan para nabi. Di kalangan manusia. Orang yang termasuk dalam ulul azmi. Yang sanggup mempertahankan agama. Mempertahankan risalah, akidah yang sebenar. Sanggup memikul amanah Allah yang orang lain tak boleh buat. Seperti penyembelihan anak. Ya? Penghijrahan dari Palestin ke Mekah. Satu betul.
benda yang sukar, meninggalkan Hajar dan Ismail. Ini Ibrahim yang Allah angkat dia sebagai kekasihnya. Tetapi kamu Yahudi siapa? Okey. Lalu dalam ayat yang lain juga, orang Yahudi ni nak mengangkat dirinya dalam surah Al-Baqarah. Cuba buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua ni. Tak puas hati. Mereka nak istiharkan juga, mereka ni di kalangan ahli syurga. Apa dalam ayat ni? Ayat yang ke-111. Jumpa? Ayat yang ke-111. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 111 mungkin surat 17. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah mereka, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Ya, kalau betul kamu kata kamu di kalangan ahli syurga, buktikan. Masalah tak ada bukti. Semuanya perangai tak senonoh. Ya, perangai tidak mengikut apa yang Rasulullah ajarkan. Okay. Inilah ya kedudukan mereka yang mana orang-orang Yahudi menganggap dirinya bersih. Okay. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan anggap diri kita bersih. Anggaplah diri kita hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa. Lebih cantik, lebih selamat. Kenapa? Di situ akan datang istighfar kita kepada Tuhan kita. Tetapi kalau kita menganggap diri kita bersih, maka bila masa kita nak beristighfarnya? Ya, bila masa kita akan jadi hamba-hamba yang menyerah diri kepadanya? Okay. Kemudian, dalam ayat tadi, muka surat 191 dalam buku ini, maksudnya mereka meyakini bersihnya hati dan memberi khabar tentang hal ini sebagaimana seorang yang mengaku bersihnya saksi. Kemudian saksi itu berkata sesuai dengan apa yang dikata orang yang menganggap dirinya bersih. Okey. Jadi ini di antara perkara yang dikaitkan oleh Ibn Qayyim. Tetapi Allah menceritakan dalam ayat yang ke-49 tadi. Allah tambahkan ayat 49. Balillahu yuzakki man yasha'. Bahkan Allah yang mensucikan siapa yang dikehendakinya. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mengharapkan Allah mensucikan diri kita. Ya. Kita mengharapkan agar Allah membersihkan diri kita. Kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Kita mengharapkan Allah orang yang tertinggi. Risau. Ya, maaf. Dengan keadaan dosa yang ada pada kita ini. Ya. Kita memang mengharap Allah membersihkan kita. La ilaha illallah, Allah maghfir lana dzunubana. Baik. Maksudnya, Allah yang menjadikan seorang itu bersih dan memberi khabar tentang bersihnya seseorang itu. Okay. Allah yang akan menentukan kita ni bersih ke tidak. Ya. Cuma kita buat je jalan itu. Kita buat pembersihan itu sedaya upaya, semampu yang boleh. Ya. Maka kalau kita dah buat, serahkan urusan. Kalau kita dah beristighfar, serahkan urusan itu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita dari segala kesilapan-kesilapan yang lalu. Subhanallah. Oleh kerana itu, bila seorang itu meminta selain daripada Allah dari sudut pengampunan, ya, pergi ke kubur, minta orang yang dalam kubur yang tak boleh buat apa-apa, kan, adalah satu kesilapan yang besar. Kenapa tidak minta direct kepada Allah? Subhanallah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa agungnya Allah membuka tirai untuk dia menerima taubat-taubat kita. Supaya apa? Dia membersihkan kita
dan menjadikan kita di antara hamba yang terpilih. Maksudnya Allah jadikan seorang itu bersih dan memberi khabar tentang bersihnya seorang. Hal berbeza dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri. Ayat ini termasuk dalam firman, faqul hal laka ila an tazakka, adakah keinginan kamu untuk membersihkan diri? Maksudnya dengan taat kepada Allah sehingga menjadi orang yang bersih. Ayat yang sama iaitu firman Allah, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Ya, baik. Gabungan ayat 4 ayat 3 ayat ini yang diketengahkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah pada surah Asy-Syams ayat 9, surah Al-A'la ayat 14 dan surah An-Nazi'at ayat yang ke-18 ini mengisyaratkan sesiapa yang membersihkan diri apa juga kesilapan dan kesalahan, maka ianya termasuk orang yang terbaik, orang yang tertinggi. Sehingga kan Allah mengutuskan Musa pada ayat surah An-Nazi'at ayat yang ke-18 ini, Allah utuskan Musa kepada Fir'aun semata-mata untuk membimbingkan Fir'aun supaya bertaubat kepada Allah, membersihkan diri. Allah tak suruh Musa untuk rampas kuasa Fir'aun, tak. Tetapi Allah mengarahkan Musa untuk sampaikan risalah tauhid dan suruh si Fir'aun ini bertaubat kepada Allah. Lepas tu perintahlah seperti mana kamu nak perintah mengikut syariat. Yang penting kamu bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan agung. Risalah dakwah ini agung. Ya. Okey. Maka di sini kita melihat qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah bagi orang yang mensucikan diri. Dalam ayat yang lain pula dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman, dengan mengikut risalah. Pada Fir'aun, Allah katakan, فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ, katakan, adakah inginkah kamu aku membersihkan diri? Yang ini aku bagi petunjuk kamu jalan membersihkan diri. Tuan-tuan dan perempuan, sambut seruan ini, ya, kami inginkan jalan petunjuk bagaimana nak membersihkan diri. Simple. Ahli sunnah wal jamaah, pemegang Quran dan sunnah, simple saja. Ya, bertaubat, itu adalah jalan membersihkan diri dan ucapkan istighfar melalui jiwa hati kita, ya Allah ampunkan dosaku. Itulah di antara sifat yang terbaik orang yang membersihkan diri. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, tak perlu kita yang mencerita kepada orang, aku bersihkan diri, aku orang yang bertaubat, aku tak perlu. Ya, tak perlu. Kita tidak memerlukan perkara itu. Dia akan merosakkan siri amalan-amalan soleh kita. Tetapi jadikan diri kita berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Allah. Biarlah Allah sahaja yang mengetahui dosa-dosa kita. Biarlah Allah sahaja yang mengetahui dosa-dosa kita dan dia menghapuskannya. Biarlah Allah sahaja yang mengetahui dosa-dosa kita dan tak perlu orang lain yang mengetahuinya. Ingat satu nasihat cukup cantik, cukup besar di kalangan ulama menasihatkan, kalau kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa besar, bertaubatlah kepada Allah, bercerita kepada Allah. Kerana Allah akan merahsiakan dosa-dosa kita dan Allah akan mengampunkan di akhirat kelak. Tetapi kalau kita membuka cerita-cerita dosa kita pada orang ramai, takuti pada hari ini, baik, tak apalah. Tapi pada hari kita bermusuhan dengan dia, maka habis cerita-cerita kita akan dibongkar. Ya? Kenapa? Itulah sifat manusia yang membenci antara satu sama lain bila sampai datang kebenciannya. Na'udzubillah. Yang ketujuh. Makna ayat qad aflaha man zakkaha. Ya, dalam surah Asy-Syams tu ayat yang ke-9, maka di sini Ibn Qayyim Al-Jauziyah menerangkan apakah makna qad aflaha man zakkaha. Para ulama berbeza pendapat tentang dhamir marfu' dalam firman qad aflaha man zakkaha. Sebahagian berpendapat bahawa dhamir tersebut kembali pada Allah sehingga mempunyai arti sesungguhnya beruntunglah jiwa yang disucikan Allah. Dan sesungguhnya merugilah jiwa yang dijadikan kotor oleh Allah. Sebahagian lagi berpendapat bahawa dhamir kembali, dhamir ni ganti nama, kembali subjeknya lafaz aflaha, iaitu lafaz man. Baik berupa isim mausul maupun isim mausuf.
Ketika dhamir itu kembali kepada Allah, maka mempunyai arti sesungguhnya beruntunglah orang yang disucikan Allah dan sesungguhnya merugilah orang yang dijadikan Allah kotor. Ulama generasi pertama, yakni Salafus Salih berkata lafaz man walau bentuknya muzakkar, namun ketika berupa mu'annas, maka boleh menambahkan dhamir kepada lafaz man dengan bentuk dhamir mu'annas ha. Untuk menjaga makna. Boleh juga dengan bentuk dhamir muzakkar untuk menjaga lafaznya. Kedua-dua termasuk kalam yang fasih di dalam Al-Quran. Terdapat pemilihan dhamir dengan mempertimbangkan lafaz dan maknanya. Okey, tak apa tuan-tuan dan puan. Ni kaedah nahu saraf lah kita. Nahu ya. Jadi biarkanlah, bagi kita tak perlulah mengetahui banyak-banyak. Cuma nak menceritakan ganti nama itu digunakan perkataan muzakkar dan mu'annas. Okey. Ala kulli hal nak menceritakan Allah. Penafsiran ayat ini sama ada Allah yang membersihkan seseorang itu ataupun orang itu yang cuba membersihkan diri kepada Allah. Ya, maksudnya dua. Allah yang membersihkan seseorang itu dan satu makna lagi, orang itu cuba membersihkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau Allah membersihkan orang itu, beruntung. Kalau dia cuba nak bersihkan diri kepada Allah, yakni bertaubat bersifat pun termasuk orang yang beruntung. Baik. Pertama, sebagaimana firman Allah, wa minhum man yastami'u ilaik. Di antara mereka yang mendengar bacaanmu Muhammad, pada ayat ini menggunakan dhamir mufrad tunggal. Okey. Kenapa? Minhum jamak man yastami'u tunggal. Okey. Kedua, sebagaimana firman Allah, wa minhum man yastami'una ilaik. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, yakni Muhammad. Wa minhum. Okey. Jamak hum tu. Man yastami'una. Okey. Fi'il yang menunjukkan jamak juga. Okey. Tadi minhum jamak, tiba-tiba yastami'u mufrad singular. Okey. Mula-mula plural disebut, lepas tu singular. Itu semua kaedah bahasa Arab. Ulama yang menggunggungkan pendapat yang pertama berkata dalil menunjukkan kesahihan pendapat kita adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan dan hadisnya Ibnu Mulikah bahawa Aisyah berkata, suatu malam aku dapatkan bersama Rasulullah, beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikanlah diriku ketakwaan dan kesucian. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan diri ini. Engkaulah adalah wali dan tuannya. Okey, ini di antara doa maksur. Doa yang warid daripada hadis sallallahu alaihi wasallam. Saya amat suka bagi siapa yang boleh minta doa-doa maksur, doa-doa yang warid dalam kitab Al-Quran dan Sunnah daripada Jabatan Mufti Perlis, boleh minta, dia bagi percuma. Cuma mungkin cara pos je lah, kena bayar pos. Tapi dia, insyaAllah dia akan bagi percuma. Penting sangat, doa-doa maksur ini di antara bentuk doa mustajab yang Allah ajarkan kepada kita, yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Tak nampak apa yang tidak mustajabnya, kerana kalam Allah itu wahyu. Ya, dan kalam Rasulullah pun wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan itu tanda mustajab. Bila kalimah itu datang dari Rabb, ya Rabb, ya, berarti ianya mustajab. Gunakanlah. Baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, berikan diriku ketakwaan dan kesucian. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan diri ini. Engkau adalah wali dan tuannya. Doa ini menjadi tafsir dari ayat di atas, dan Allah adalah zat yang mensucikan seorang sehingga menjadi bersih. Allah adalah zat yang mensucikan dan hamba adalah orang yang disucikan. Perbezaan di antara keduanya adalah pelaku dan menerima dampak kesan. Ulama berkata bahawa penyandaran az-zakkah kepada lafaz al-'abd untuk menunjukkan makna yang kedua bukan makna yang pertama, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dalam ayat yang lain, dengan firman Allah, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Maksudnya, apakah kamu menerima persucian Allah sehingga kamu menjadi suci? Baik. Ini semua perbahasan yang berbentuk penggunaan dhamir. Ulama berkata ini pendapat yang benar, sesungguhnya tidak ada orang yang bahagia melainkan dirinya disucikan oleh Allah. Tentu. Ya, bila Allah yang mensucikan, tidak, kita tak memerlukan kalimah yang lain. Bila seorang itu mendapat Allah yang memujinya, mensucikannya,
maka mengisyaratkan kepada kita dia tidak memerlukan doa-doa orang yang lain ataupun ucapan-ucapan orang yang lain. Misal contoh, ya, para sahabat yang mendapat gelaran radhiyallahu anhum itu adalah gelaran Allah. Ya, Allah yang menggelarkan mereka. Allah yang menggelarkan mereka. Oleh kerana itu, bila sebut sahabat saja, maka kedudukan mereka itu tinggi. Allah telah menggelarkan mereka, ya, mendapat gelaran radhiyallahu anhum. Ini yang diceritakan oleh Allah sendiri, ya. Dalam, kalau kita lihat dalam surah Al-Fatih. Ya, dalam surah Al-Fatih ni kalau kita menyaksikan sebentar, kita cari ayat tu. Yang mana Allah telah mengisyaratkan bahawa dia telah redha kepada para sahabat yang berbaiklah kepadanya. Okey, dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-18, surah ke-48. Ayat 18. Ya, cuba tengok juzuk ke-26 surah 48 supaya kita tahu kenapa sahabat bila sebut je radhiyallahu anhu. Tetapi pada tabi'in tidak disebut. Pada tabi'in pun tidak disebut. Walaupun disebut setengah orang sebut, tapi kita mengatakan lafaz ini adalah lafaz yang dianugerahkan Allah kepada sahabat-sahabat, terutamanya apabila yang mereka berada dalam perjanjian di bawah pokok itu. Ya. Di mana Allah katakan dalam ayat 18, okey? Nampak? Surah Al-Fatih surah yang ke-48 juzuk ke-26 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله أكبر. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Tuan-tuan dan puan-puan, lafaz ini cukup agung bagi para sahabat, yang mana Allah kata, laqad radiyallah, saya beriman. Kerana ini ayat Al-Quran dan kita yakin bahawa Allah telah redha kepada mereka. Yang membuangkan kalimah-kalimah yang didatang oleh Dajjal Syiah yang mengkafirkan para sahabat, yang mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Bakar, Umar dengan mengatakan perkara-perkara yang tidak baik. Sedangkan Allah kata laqad radiyallahu anhu 'anil mu'minin. Haulai kufar yang tidak beriman kepada risalah Allah. Kecuali kejahilan-kejahilan yang hanya wallahu alam, ulama-ulama yang telah memfatwakan di kalangan mereka itu ada yang kafir. Ya, kerana apa? Mereka tahu dan mereka ingkar. Mereka tahu tidak boleh mengkafirkan para sahabat, mereka kafirkan. Sedangkan bercanggah dengan ayat Al-Quran. Okay? Jadi Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Amat penting. Ya, la ilaha illallah. Allah tahu dalam hati mereka. Di saat Allah nak redakan mereka itu, Allah redakan mereka itu, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Subhanallah. Maha suci Allah dalam memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Ya.
Allah tahu dalam hati mereka. Allah tahu dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita niat baik, apa yang kita niat buruk, pemikiran kita baik, pemikiran kita buruk. Allah tahu. Dan Allah akan hukum kita. Dan para sahabat mendapat gelaran radhiyallahu anhum. Ya. Radhiyallahu anhum, maka itulah gelaran yang terbaik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, keridaan Ustaz, suara hilang. Ada. Boleh dengar? Boleh, Ustaz. Boleh. Okey. Para sahabat di kalangan mereka memanggil orang-orang awam ini, orang yang dikatakan orang mutaakhirin ini memanggilkan Sayyidina Ali karamallahu wajha. Okey, di antara Allah yang menggelar radhiyallahu anhum radiyallahu anhu dengan karramallahu wajhah, dan ada pula yang mengatakan alaihi salam, yang mana paling aula untuk Sayyidina Ali. Sudah tentu gelaran radiyallahu anhum kerana Allah yang menggelarnya. Ada pun gelaran karramallahu wajhah itu bukan datang daripada Allah, tetapi datang daripada kelompok-kelompok waktu berlaku perselisihan faham yang mengakibatkan perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah radiyallahu anhumah. Yang mana di antara orang-orang yang jahat ni yang menggelar, yang suka menggelar ni, mereka yang menggelar Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali bila tidak menyokong Sayyidina Ali, mereka katakan kepada Ali, "Kabbahallahu wajhah." Maksudnya Allah hodohkan mukanya. Kemudian orang yang pro Sayyidina Ali, penyokong Sayyidina Ali, dia menepiskan kalimah-kalimah itu. Bila disebutkan qabbahallahu wajhah, itu kalimah orang Arab suka menyebutnya. Itu yang jadi masalahnya. Ya. Mereka suka menyebut, bila tak suka qabbahallahu wajhah. Ya. Allah buruk muka, Allah hodohkan mukanya. Lalu orang yang mempertahankan Sayyidina Ali mengatakan apa dia? Karramallahu wajhah. Allah muliakan mukanya. Ha, jadi gelaran itu adalah gelaran pada zaman berlakunya pada zaman Sayyidina Ali, bukan zaman Sayyidina zaman Rasulullah. Ataupun wahyu daripada Allah. Ada pun kalimah alaihi salam datang daripada puak-puak Syiah, ya, yang menyamakan Ali itu macam Jibril menyamakan Ali seperti seperti Rasulullah, seperti para nabi. Maka digelarkan alaihi salam. Maka di situ ada masalah lah sikit. Ya, kerana ianya datang daripada Syiah. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini bila kita lihatkan kembali, kita mahu Allah mensucikan kita sehingga dia yang menggelarkan diri kita sebagai orang yang diredainya. Baik. Mana tadi? Ulama berkata inilah bahagian pendapat yang benar. Sesungguhnya tidak ada orang yang bahagia melainkan dirinya disucikan oleh Allah. Ulama berkata ini adalah pilihan dari Ibn Abbas. Sesungguhnya ia berkata riwayat dari Abu Talha, Atha dan Al-Kalbi. Sesungguhnya beruntunglah orang yang dirinya disucikan oleh Allah. Dan Ibn Zaid berkata, sesungguhnya beruntunglah orang yang jiwanya disucikan. Ulama berkata yang menjadi saksi atas pendapat ini adalah firman Allah, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Dengan arti kata lain, Allah mensucikan kita dengan memberi petunjuk jalan kejahatan, jalan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepadanya jalan ketakwaan. Dengan arti kata lain, beruntunglah mereka yang terutamanya macam kita pelajar-pelajar Yayasan Ta'lim yang alhamdulillah kita mula mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, beruntung kerana itu petunjuk daripada Allah. Hatta saya sendiri beruntung bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dulu memang kecil-kecil dulu waktu apa ni memang cita-cita kita nak jadi orang yang seperti doktor, seperti engineer kan. Aliran sains waktu tu. Tapi alhamdulillah bila saya tercampak dalam bidang agama, saya merasakan ini di antara nikmat yang paling besar bagi saya. Allah kenalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada saya. Dan Allah memberikan kekuatan kefahaman ittiba', mengikut arahan Allah dan Rasul. Memang berharga bagi saya. Setinggi-tinggi nilai harga terlalu besar yang Allah berikan. Ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa saya yang telah memberikan jalan kepada saya. Dan Allah berikan pengampunan kepada guru-guru yang telah memberi petunjuk dengan didikan yang sebenar. Ya, penting sangat.
Kerana itu nikmat yang besar bagi saya, saya mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah dan berdiri di atas manhaj yang sebenar dan tidak mengikut orang. Tidak, maksudnya tidak mengikut orang lah. Taksub pada seorang tanpa ilmu yang tepat. Ulama' berkata bahawa Allah memberikan khabar bahawa dialah zat yang menjadikan nafsu dan sifat-sifatnya. Dan dia adalah makna dari tausiyah, penyesuaian, taswiyah. Baik, ulama' yang mengunggulkan pendapat yang kedua berkata melihat zahir kalimat dan tuntutan yang benar menunjukkan bahawa dhamir kembali lafaz man, hamba. Sehingga artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri. Ini adalah pemahaman yang pertama yang ditangkap dari ayat. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dipaham dengan makna lain. Sebagaimana ungkapan, ini adalah budak perempuan yang menguntungkan orang yang belinya. Ia adalah solat, orang yang melaksanakan akan bahagia. Ini adalah barang hilang, orang yang barang ini akan merugi dan contoh-contoh yang lain. Jadi, pendapat yang kedua mengatakan, orang pribadi itu yang mencuba membersihkan diri. Ala kulli hal, dalam memperbahaskan kalimah ini ada dua makna, maka kedua-duanya betul. Tetapi makna yang pertama tadi yang kita hurai, memang segala-galanya adalah milik Allah. Allah yang memberi petunjuk, maka kita mendapat petunjuk. Ulama' berkata lafaz an-nafs merupakan mu'annas. Seandainya dhamir kembali kepada lafaz jalalah, nescaya ungkapan kalam menggunakan qad aflahat nafsa zakkaha ataupun aflahat man zakkaha. Kerana lafaz man menempatkan lafaz an-nafs. Ulama' berkata, saya bacakan terus ya. Ulama' berkata dibolehkan membuang tak dari fi'il kerana lafaz man sebagaimana ungkapan qad aflaha man qamat min kunna. Sesungguhnya bahagian orang yang berdiri dari kalian. Sekira hal ini tidak ada unsur keserupaan dan persamaan, jika ada keserupaan maka harus mengembalikan apa yang telah dibuang. Okey. Saya rasa dalam lafaz ni dhamir kita tak perlu bahas panjang. Buka muka surat 196. Qatadah berkata, maksud dari ayat sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa dalam surah Asy-Syams ayat ke-9 adalah barang siapa yang beramal baik, maka dia membersihkan dirinya dengan taat kepada Allah. Dia juga berkata, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya sehingga dia memperbaiki dirinya dan mengarahkannya untuk taat kepada Allah. Dan rugilah orang yang merosakkan dirinya dan mengarahkan untuk maksiat kepada Allah. Ibnu Qutaibah berkata, Allah menghendaki membahagikan orang yang mensucikan dirinya, maksudnya tumbuh dan kemuliaan dirinya dengan ketaatan, kebaikan, bersedekah dan melakukan kebajikan. Dan maksud dari ayat dan sungguhnya rugi orang yang mengotorkannya adalah mengurangi dan merendahkan diri, meninggalkan amal baik, sering melaksanakan maksiat. Dua pendapat adalah masyhur dalam tafsir ayat tersebut. Dengan arti kata lain, penafsiran yang pertama baik, penafsiran kedua pun baik. Ataupun penafsiran itu menjuruskan kepada pentingnya membersihkan diri kita masing-masing. Pentingnya untuk kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Kerana apa? Kerana pertama, itu semua petunjuk daripada Allah yang menyebabkan kita ingin beristighfar dan bertaubat. Dan kedua, jika kita buat bersungguh-sungguh istighfar dan bertaubat, maka kita akan termasuk dalam golongan yang berjaya. Okay? Khulasah daripada penafsiran tadi, ya, bahawa bergantung kepada pertama, Allah dah berikan petunjuk, dan kedua, kita berusaha untuk mendapatkan, menjagakan petunjuk itu dengan sebaik-baik yang mungkin, supaya hati kita ini akan hidup, hati kita ini bersih seperti mana yang dikehendaki oleh syarak. Ya, baik. Bab yang ke-11. Hal-hal yang membahagiakan hati. Pertama, memurnikan tauhid dan berserah diri kepada Allah. Okey, hal-hal yang membahagiakan hati. Okey, ini dimaksudkan dalam perbahasan kita ini, menceritakan bahawa hati kita ini setelah bersih, setelah indah, nak dibahagiakan. Ya, bila kita kahwin pula. Ya, bila seorang itu berkahwin, dia nak membahagiakan rumah tangganya. Bagaimana? Ya, krisis akan berlaku, tetapi nak membahagiakan bagaimana? Okay. Jadi membahagiakan itu dituntut. Ataupun kita tanam pokok, nak menyuburkan bagaimana? Atau tanam saja biarkanlah. Ya, dia hidup dengan air hujan,
ataupun baja dia, apa yang yang ada kat situ. Bagaimana? Jadi di sini, hal-hal yang membahagiakan hati, bagi hati dia perlu dibelai, perlu dipujuk, perlu diindahkan. Okey. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menekankan perkara ini amat penting untuk membahagiakan, memastikan hati itu selalu selamat. Maka ianya amat penting kita ketahui. Yang pertama, memurnikan tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dan itulah usul kepada masalah agama kita. Yang mesti kita clear. Lama ni kita tengok orang beribadat saja tanpa memahami konteks memurnikan tauhid dia. Akhirnya ibadat yang dibawanya bergelombang dengan syirik dan bid'ah khurafat. Na'udzubillah min zalik. Allah bagi petunjuk. Ya, pasal saya mengenangkan di kalangan sahabat-sahabatnya. Ialah minta Allah ampunkan dosa saya, Allah bagi petunjuk saya dan Allah bagi petunjuk mereka semua ya. Perjalanan peringkat awal sama tetapi sudah berpecah, berpisah, membawa jalan masing-masing yang menggerunkan perjalanan yang na'uzubillah min zalik, yang mana minta Allah kita petunjuk. Baik, bab yang ke-11, hal yang membahagiakan hati, pertama memunikan tauhid dan berserah diri kepada Allah. Gambaran umum tentang manfaat dan kerugian. Sudah diketahui bahawa setiap makhluk hidup selain daripada Allah, baik malaikat, manusia, jin dan haiwan pasti memerlukan hal-hal yang mendatangkan manfaat pada dirinya untuk menghindari perkara yang merugikannya. Semua itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui arti dari hal yang bermanfaat dan merugikan. Baik. Secara kasar, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberitahu kepada kita tentang kedudukan makhluk Allah. Ya, makhluk Allah ini memerlukan Allah, memerlukan petunjuk, memerlukan kebaikan. Ya, itu asal. Makhluk, bila sebut je makhluk, dia mesti bersifat memerlukan sesuatu. Mesti. Dia tidak seperti khalik, pencipta. Dia tidak memerlukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai satu tahap, kalau kita mahu berfikir bahawa bila Allah itu dikatakan khalik, pencipta, dia tidak memerlukan sesuatu. Tidak memerlukan kita, tak memerlukan haiwan, tak memerlukan binatang, tak memerlukan manusia, malaikat. Semua dia tidak perlu. Dia hanya memerlukan, dia hanya untuk diri zat dia yang maha agung. Adalah salah bila kita mengatakan Allah memerlukan malaikat. Tak, Allah tak perlu. Allah tak perlu arasy, Allah tak perlu qalam, Allah tak perlu semua tu. Itu makhluk. Habis kenapa Allah jadikan? Lah, itulah persoalan yang kita katakan, kenapa kita bicara hak Allah? Allah fa'alu lima yurid. Dia buat apa yang dikehendaki. Jadi, bila dia buat dikehendakinya, kita menyaksikan Allah jadikan malaikat sebenarnya sebagai ujian kepada kita. Yang disebutkan macam pelajaran yang lepas, kita pernah membaca surah Al-Mudathir. Dijadikan 19 malaikat yang menjaga neraka sebagai ujian. Dijadikan Harut wa Marut sebagai ujian. Dijadikan malaikat yang mempunyai uli ajniha, yang mempunyai sayap, ya, 3, 2, 3, 4 dan ditambahnya sebagai ujian. Itu je. Dijadikan malaikat Jibril, Mikail sebagai ujian. Malaikat maut sebagai ujian. Dijadikan hidup dan mati kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian. Dijadikan syaitan, dijadikan iblis, dijadikan jin. Sebagai ujian. Ya? Semua itu adalah ujian yang menentukan, yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat. Jadi, pertama, kita ini makhluk memerlukan. Sudah tentu memerlukan pada Rabb, pencipta kita. Tak dinafikan. Tetapi fitrah kedudukan syaitan yang mengganggu jiwa kita dan diri kita, nafsu kita ini yang menjadi pertembungan antara memerlukan kepada pencipta ataupun kita melawan ya pencipta itu sendiri. Maka di sinilah datang perkara yang berbahaya. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan sudah ketahui bahawa setiap makhluk hidup ya, sama ada malaikat, manusia, jin dan haiwan pasti memerlukan hal yang mendatangkan manfaat pada dirinya dan menghindari perkara yang merugikannya. Semua itu
Semua itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengetahui arti dari hal yang bermanfaat dan merugikan. Kita kena tahu apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Macam orang yang berniaga, dia kena tahu untung dan rugi. Dia tak boleh tahu untung je, tak tahu rugi. Begitu juga bagi orang yang beriman, dia kena tahu apa itu iman, apa itu kufur. Ataupun apa itu iman, apa itu taghut. Okay? Jadi kita kena tahu, baik buruk kena tahu, kedua-duanya kena tahu. Baik. Manfaat adalah bahagian dari hal yang dinikmati serta menyenangkan hati. Sedangkan kerugian termasuk dari penderitaan dan seksaan. Itu dia. Apa dia manfaat? Ialah bahagian yang menyenangkan hati. Kerugian termasuk penderitaan dan seksaan. Hari ini hal ini memerlukan dua hal. Pertama, okay, hal yang pertama, mengetahui arti perkara yang dicintai dan diharapkan yang mendatang manfaat serta membuat senang ketika diperolehi. Okey. Jadi yang pertama, kita memerlukan maklumat mengetahui bahawa perkara dicintai, mengetahui arti perkara yang Allah suka, yang dicintai dan diharapkan yang mendatangkan manfaat serta membuat senang ketika diperolehi. Jadi kita kena fikir benda tu dan kena ketahui benda tu manfaat yang bila kita dapat, oh kita suka. Ya. Betul? Maksudnya kita tahu, oh kereta, kita tahu, okey, peti ais kan, bermanfaat. Ya, bila kita dapat orang bagi percuma, oh, kita suka. Okey, faham kan? Pasal apa saya bagi misal peti ais? Ada cerita berkaitan dengan orang asli lah. Kan? Orang asli, kawasan pedalaman tu, dia tak ada elektrik. Kan? Tiba-tiba orang bagi peti ais. Dia tahu manfaat peti ais. Tapi apa gunanya di tempat yang tidak ada elektrik? Ya. Di situ tidak ada manfaat. Kesudahannya peti ais itu apa dia buat? Dia letak tempat, letak kain. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pasal tak ada elektrik. Okey, itu dia. Jadi perkara mesti kita ketahui, perkara dicintai dan diharap mendatangkan manfaat yang membuat senang kita ketika perolehi. Dapat peti ais, senang. Kita boleh jaga makanan kita pun. Tapi bila dapat peti ais tu tak berfungsi, apa kita boleh perolehi? Ya, hanya tempat letak kain saja. Jadi di situ ada masalah lah yang akan berlaku kalau begitu keadaannya. Kemudian, kedua, mengetahui hal yang mewujudkan, mendatangkan dan menghasilkan tujuan. Okey? Hal tu wujud, lepas tu dia datang dan membawa kepada tujuan yang jelas. Okay? Tujuan yang jelas. Jadi, perkara ini amat penting. Dua hal di atas selaras dengan dua perkara berikut ini. Pertama, perkara yang dibenci, dimelukai serta merugikan. Kedua, perkara yang digunakan untuk membantu terhindar dari hal yang membahayakan. Okay? Jadi Ibn Qayyim al-Jauziyah menerangkan dua hal di atas tadi selaras dengan dua perkara yang berikut. Setelah kita tahu faedahnya dan kebaikannya, maka dua hal perkara yang akan keluar daripada kefahaman itu. Pertama, perkara yang dibenci, dimurkai serta merugikan. Jadi kita tahu mana-mana perkara yang dibenci, dimurkai, dirugikan hendaklah dijauhkan. Yang kedua, perkara yang disukai. Perkara yang digunakan untuk membantu terhindar dari hal yang membahayakan. Perkara yang kedua kita tahu ialah perkara yang mana-mana boleh menghindarkan dari bahaya kejahatan, hendaklah kita jauhkan. Okey? Maksudnya kita ambil dia sebagai untuk menjauhkan daripada perkara yang tidak baik. Maka berikut ini adalah empat perkara yang pasti diketahui semua manusia, bahkan semua haiwan, di mana kebaikan mereka tidak akan terwujud tanpa empat perkara ini. Ya, subhanallah, dia kata kita kena ketahui empat perkara ini, sampai binatang pun dia tahu empat perkara ni. Ya, walaupun dia tak belajar tapi dia tahu empat perkara ni. Ini dah memang Allah jadi kepada makhluk manusia lah. Ya, fitrah dia begitu. Pertama, perkara yang dicintai dan dituntut keberadaannya. Perkara yang dicintai dan dituntut keberadaannya. Kedua, perkara yang dibenci dan dituntut ketiadaannya. Maksudnya, perkara yang disukai, maka dia nak benda tu ada. Satu.
Yang kedua perkara yang dia tak suka, tak suka, kalau boleh dia tak nak benda ni. Yang ketiga perantaraan untuk mewujudkan hal yang dicintai. Apa perkara yang boleh menyebabkan sesuatu itu dia mendapat cinta itu. Dan keempat perantaraan untuk menghindari hal yang dimurkai. Dan cuba dia mengetahui perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan saya tak faham. Adakah saya tak tahu tuan-tuan dan perempuan faham maksud cinta di sini kan? Kerana kita kebiasaan bila disebut kecintaan ini maksudnya antara lelaki dan perempuan, itu kefahaman kita. Tapi bila penterjemah meletakkan perasaan cinta ini, ya, dia maksudnya satu benda yang lain sedikit. Cinta kerana Allah, cinta pada Allah. Ya, dia ada satu perasaan yang suka, dia cinta ni mengatasi daripada suka. Dia cinta ni lebih asyik, lebih mendalam. Okey. Oleh kerana tu yang ayat yang kita baca, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di kalangan manusia ini mengambil makhluk disamakan dengan Allah dan menjadikan cinta mereka kepada makhluk itu lebih cinta kepada Allah. Jadi itu dia, cinta. Macam mana nak cinta makhluk dengan cinta Allah tu kan? Asalnya apabila mereka meletakkan kasih sayang, kemuncak kasih sayang, ya, sehingga mengikut arahan walaupun bercanggah dengan syariat, ya, maka itulah kemuncak cinta yang berbahaya. Jadi pertama, perkara yang dicintai dan dituntut keberadaannya, perkara yang diharapkan, yang baik, manfaat, disukai, dinakkan benda tu ada. Okay. Yang kedua, perkara yang dibenci dan dituntut ketiadaan, dia kalau boleh benda-benda yang buruk, benda-benda yang tidak baik, tak mau ada. Ini memang sifat manusia lah. Ya, kita nak yang baik, tak nak yang buruk. Ya. Yang ketiga, perantaraan untuk mewujudkan hal yang dicinta. Bagaimana kita boleh dapat benda yang kita nak tu, yang baik tu. Perantaraan dia, apa perantaraan tu? Itu yang kita nak dapatkan. Jadi kita kena tahu. Nak kereta, kena ada duit. Nak tu, kena ada ni. Dia ada. Dan keempat, perantaraan untuk menghindarkan hal yang dimurkai. Kita tak mau benda buruk berlaku. Apa yang perlu kita lakukan? Okay? Itu pasal adanya takaful, insurans, apa semua. Menghindarkan. Jadi kita ambil jalan-jalan yang begitu. Okay? Jadi empat perkara ini memang kena ada pada jiwa kita. Ya? Apa dia? Perkara yang disukai dan kita nak benda tu ada. Yang kedua, perkara yang kita tak suka, kalau boleh tak nak. Yang ketiga, perkara untuk mendapatkan apa yang kita sukai. Ya? Kalau kita nakkan sesuatu, kita kena adakan benda tu. Lepas tu, perkara yang menghindari benda yang kita tak sukai. Ya? Ataupun perkara yang dibenci. Maka kita kena cari jalannya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang menarik yang perlu kita perhatikan dengan teliti. Okey. Baik, yang kedua, hubungan permasalahan di atas dengan Allah. Apa empat perkara itu? Hubungan dia dengan Allah. Diterangkan. Ketika permasalahan di atas sudah ditetapkan, maka Allah adalah zat yang dimaksudkan, yang menjadi tujuan dan doa. Yang dituju zatnya, yang diidam-idamkan untuk dekat dengannya, yang diharap-harapkan redanya dan mohon penolong atas terwujudnya semuanya. Okey. Jadi bila ditelitikan empat perkara tadi, yang pertama dalam isu yang kita bangkitkan, perkara yang dicintai dituntut keberadaannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah sentiasa ada pada diri kita, kita nak Allah jaga kita, kita nak. Masalahnya itu di antara perkara yang perlu kita betulkan, macam mana kita memuji Allah, meletakkan Allah pada tempatnya. Itu je. Kalau kita clear Allah itu kita sebut, cawan kita sebut tak sama, ada perbezaan hati kita, dah cantik. Bila kita sebut Allah, rasa sayang, rasa takut, rasa rindu, dah cantik. Ya, kerana itu asas kepada beriman kepada Allah. Kalau tak kita sebut Allah macam mana sekalipun, serupa dengan sebutan-sebutan yang lain, berarti masalah iman itu masih ada dan dia menyebabkan kerosakan daripada i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah. Okey? Jadi bila kita dah, macam mana kita nak bagi misal ya? Saya amat suka bagi misal kerana Alhamdulillah Tuhan bagikan kita di Malaysia ini masih ada lagi raja. Ya, dan minta Allah jagalah raja kita, agung kita, kerana itu adalah
tiang agama kita di bumi Malaysia. Ya, benteng agama kita, tiang agama, benteng agama kita di bumi Malaysia. Bagaimana seseorang itu mengharapkan dapat bertemu dengan raja? Tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, tetapi yang paling penting memang orang nak mengharapkan dapat, mungkin dia nak harap jadi raja tak dapat, tetapi dia mengharap bertemu dengan raja. Kalau raja tu turun di satu tempat, mereka berharap untuk berjumpa. Memang terutamanya bagi mereka yang akan mendapat pingat-pingat apa yang akan diberikan, mengharap bertemu dengan raja dan dikalungkan dengan pingat tersebut, tak dinafikan. Ya, tak dinafikan. Tak ada siapa yang mengatakan tak minat kalau dah dikatakan nama kamu naik untuk dikalungkan pingat begini, begini, begini dari raja. Dia akan datang. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia duduk di Amerika ke apa, bila dengar nak dapat pingat tu, dia akan balik ke Malaysia juga. Ya, cukup kalau kita tengok Shah Rukh Khan pun boleh datang. Dia tak duduk nun di Mumbai sana. Dia datang ke Malaysia. Jackie Chan nun di China pun datang ke Malaysia. Semata-mata nak dapat pingat Datuk dengan pakai baju dan apa yang ditetapkan oleh protokol mereka waktu untuk mendapatkan. Memang nak. Begitulah kedudukan kita bila kita merasakan rindu kita kepada Allah. Untuk mendapatkan kerinduan kita, untuk mengharapkan kepadanya, mesti ada perasaan. Nak hidupkan perasaan itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba hidupkan. Cuba hidupkan. Bangkit tengah malam, terjaga. Ya Allah, ampunkan dosaku. Cuba. Bangun dia, terjaga dia. Ya Allah, aku mencari keampunanmu. Pasal kita tahu, dalam Quran mengatakan, wabi asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, yakni sebelum subuh, mereka beristighfar. Jadi kita ambil lah sikit, walaupun kita tak solat ke, solat ke, ambil waktu tu munajat sedikit. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya. Bakti kita menghargai kalimah Allah itu bukan sebarang kalimah. Hidupkan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan cuba hidupkan perasaan itu dalam jiwa kita. Kalimah Allah, bila disebut, ada kelainan. Ya, ada kelainan. Cuba. Dan ianya amat dilatih waktu kita bersendirian ataupun 1/3 akhir malam. Ataupun waktu sahur, cubalah. Walaupun saya tahu sengah tu tidak bangun, tahajud, tak apa. Tak jadi masalah. Bukanlah apa. Tak jadi masalah. Tetapi cuba kalimah itu istighfar tu keluar. Ya Allah, ampunkan dosaku. Aku tahu waktu ini adalah waktu pengampunan yang engkau tawarkan kepadaku. Maka aku mohon keampunan kepadamu. Ya? Walaupun kita dalam period, kita boleh sebut kalimah-kalimah yang begitu. Kenapa kalimah-kalimah munajat yang begitu mengisyaratkan kalimah itu adalah hubungan hati kita dengan pencipta yang bersih. Yang bersih. Maksudnya, ianya akan menghidupkan hati kita. Bila sebut kalimah Allah, ada perasaan sayu, perasaan mengharap. Ya? Itu yang kita nak. Oleh kerana itu, bila Ibn Qayyim mengatakan, ketika permasalahan di atas sudah ditetapkan, yakni kita kenal pencipta kita dengan jelas, maka Allah adalah zat yang dimaksudkan. Yang menjadi tujuan dalam doa. Yang dituju zatnya. Yang diidam-idamkan untuk dekat dengannya. Minal muqarrabin. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai tahap minal muqarrabin ini, ialah orang yang mempunyai status tinggi di sisi Allah. Ya, yang diharap redhanya, maha penolong atas terwujudnya semua. Jadi dengan arti kata lain, orang-orang yang terpilih apabila dia menjaga hati mereka dengan baik, mereka akan mendapat title ini. Jom kita cuba. Kita cuba bangun tengah malam, awal pagi, istighfar sedikit. Ya Allah, ampunkan dosaku. Cakaplah bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Walaupun satu kalimah kita ucapkan kepada pencipta kita, ya, kalimah itu amat berharga kerana kalimah itu keluar daripada jiwa kita. Kan? Sebab saya mengatakan, alangkah indah Allah jadikan dosa kepada kita sebelum ini supaya kita merasakan kemanisan bertaubat kepada pencipta kita. Kerana kemanisan itu yang kita nak rasakan dalam diri kita. Jadi berusaha, tuan-tuan dan puan-puan, berusaha. Berusahalah. Bangun 1/3 akhir malam, tak boleh pun sebelum sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, yakni sebelum subuh, mereka beristighfar. Tuan-tuan tak nak kan masuk dalam kategori nama-nama golongan yang dia beristighfar di waktu sahur. Ingat ya, bila Allah dah menceritakan, maka dia termasuk satu list yang special.
Jadi kita masukkanlah walaupun sekali. Ya, tak solat tahajud ke. Kalau solat lagi cantik dan indah. Kalau tak solat tu paling kurang kita beristighfar pada waktu sahur. Cubalah. Tuan-tuan dan puan kita cuba. Ya, kita cuba. Kita minta mengadu kepada pencipta kita pada waktu sahur. Kerana kemanisan itu akan meresap ke dalam jiwa kita. Kalau tiap-tiap hari kita bangun teringat tu. Wallahi summa wallahi. Ya. Dia menjadikan hati kita lembut dan hati kita sentiasa teringat bila sebut kalimah Allah itu dah bukan macam sebut kalimah yang biasa kita sebut. Maksudnya kalau dulu kalimah Allah kita sebut cawan, ya serupa je. Kalimah Allah sebut buku serupa je. Tapi kali ini bila sebut kalimah Allah dia akan terasa lain dalam jiwa kita. Ya. Itu agak menarik. Ya, siri istighfar pada 1/3 akhir malam memang menarik. Satu benda yang unik yang Allah jadikan. Dia menghilangkan sifat munafik. Dia melekatkan diri kita takarrub dengan Allah. Dan dia menjadikan kita hamba-hamba yang akan dimakbulkan istighfar dan munajat kita. Menyembah selain Allah berpaling darinya serta bergantung kepada makhluk merupakan sesuatu yang merugikan dan dibenci. Ambil kaedah ini. Ya, selain daripada Allah, kalau kita buat apa-apa kerananya ataupun memohon pertolongannya, maka semua sia-sia. Termasuk orang yang berdoa kepada ahli kubur, minta kepada ahli kubur membantunya, sia-sia. Minta kepada percaya kepada khurafat, sia-sia. Semasa cerita jin, cerita seram, cerita apa, semuanya sia-sia. Kerana cerita itu membawa kepada syirik. Allah lah zat yang maha penolong atas terhindarnya dari hal-hal yang merugikan. Dan Allah lah yang mengimpunkan empat hal itu, bukan selainnya. Allah adalah zat yang disembah dan dicintai. Serta menjadi tujuan. Allah adalah zat yang memberi pertolongan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah dan sampai kepadanya. Oh, kalimah ini adalah kalimah yang mirip kepada kalimah sufi. Tetapi Ibn Qayyim menulis ini dengan maksud yang lain daripada kefahaman sufi. Ya, sufi ini sampai ke puncak dia kata, bila dikatakan melihat semua tu, Allah tu, ya dia sebutkan, dia pusing-pusing-pusing kononnya, semua itu adalah milik Allah. Bila tengok pokok Allah, bila tengok tiang Allah, kan. Mula-mula kefahaman itu adalah benar. Yakni Allah yang menjadikan itu semua bersebab Allah jadikan begini begitu. Tetapi akhirnya mereka terpesong kerana lepas tu jadi wahdatul wujud. Ya. Allah wujud dalam benda tu, itu yang silapnya. Tetapi bagi orang yang beriman dia menyaksikan itu, ya macam sekarang kita tengok coronavirus kan. Kita menyaksikan bahawa ini di antara ujian-ujian Allah, kan. Ha, kan. Ujian Allah dan kita perlu mengambil sikap yang positif dalam bab ini. Bukan sikap negatif. Okay? Begitu juga dengan segala-galanya bila kita melihat itu semua adalah ujian Allah ataupun apa yang Allah jadikan ada hikmah yang terkandung. Maka itu akan menyebabkan diri mereka itu terpelihara daripada kesilapan dalam beriktikad kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah lah zat yang maha penolong atas terhindarnya dari hal-hal yang merugikan. Dan Allah lah yang mengimpunkan empat hal itu, bukan selainnya. Allah adalah zat yang disembah, dicintai serta menjadi tujuan. Matlamat kita, Allah adalah zat yang memberi pertolongan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah dan sampai kepadanya. Dengan arti kata lain, ya, kita lakukan semua kerana Allah dan kita jadikan Allah matlamatnya. Okay? Seperti mana yang kita katakan, aku akan buat apa saja. Ya, walaupun orang tak suka kepada aku, yang penting Allah redha kepada aku. Dengan arti kata lain, biarlah apa-apa yang datang itu berbentuk ya menyakiti aku, asalkan tidak menyakiti Allah. Apa juga yang kita lakukan, jika Allah redha, itulah yang utama. Walaupun dibenci oleh keluarga kita, anak kita, ya, tetap Allah lah yang utama bagi kita. Jadi itu penting sangat. Penanaman jiwa kita yang tegas terhadap beriman kepada Allah dan cinta kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Maka insyaAllah mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi dengan usaha kita, kita mengharap Allah tidak akan sia-siakan kita dan masukkan kita di dalam hamba-hambanya yang terpilih sebagai hamba yang terbaik di sisinya pada suatu hari nanti dan menjadikan kita di kalangan ahli syurga. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dalam masa yang singkat ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan, berusaha. Kita berusaha pada 1/3 akhir malam
ataupun sebelum subuh untuk beristighfar dengan lafaz yang menyejukkan ataupun menginsafkan kita. Paling kurang dengan kalimah, ya Allah, ampunkan dosaku yang telah aku lakukan kesilapan yang banyak. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosaku. Wallahu a'lam bisawab, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah angkatkan bala ujian yang kita hadapi coronavirus. Dan Allah sihatkan orang-orang mukmin. Allah peliharalah orang-orang mukmin. Dan Allah pelihara iman kita supaya tidak berganjak dari mencari kebenaran dan mendapat kebenaran dan istiqamah dengannya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.